Mas Sutun. Mas Sutur. Ya, siang. Ya, ini apa yang bisa saya bantu? Oh, ya saya mau tanya-tanya ini. Oh, ya. Di sini tugasnya sebagai apa di sini? Ya, sebagai riding boy. Melatih kuda setiap pagi diikutin sama instrukturnya pelatih. Jadi riding boy itu enggak naik ya, Mas Sutur? Ya, enggak naik, cuma latih dan rawat. Bantu-bantu anak-anak. Pernah naik pas race itu? Ya, pernah dulu. Tapi kalau sekarang cuma latih aja. Di mana Mas Sutur? Salatiga. Pas dulu pacuan Pertiwi. Naik kelas F. Namanya kuda Kenyong Gandru. Mau tanya kalau berat badan itu buat riding boy itu? Kalau berat badan buat riding boy yang minimal 50, lebih kurang ada yang lebih ya, kita tinggal kita yang ngatur makan, pola makan kita aja. Mas itu sudah berapa tahun ikut Pak Kusno? Sudah dari 2016. Udah bermacam-macam kuda yang saya latih, kudanya sumber rezeki dulu namanya Enso, Riret, Sen, Permata Hitam. Nah, sekarang udah ganti kuda lagi, Panta, Princess, Rock, sama Jaguar Canis. Yang lainnya udah itu aja, udah tinggal baru 6 ekor sekarang yang ada di sini. Oke, terima kasih Mas Sutur. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Merasa berat badan saya itu belum maksimal 52 itu sudah maksimal kalau untuk race, tapi saya kan lebih dari itu berat badan saya, ya mendingan latih fokus riding boy aja. Lama Mas, malah lama jadi jokinya dulu 10 tahun ada, pertama naik itu aku 94 dulu, masih naik daerah-daerah dulu ikut Sindoro Sumbang Stable itu tahun 2000-an itu ikut lisensi itu 2007 terus ikut RKN Stable bantu-bantu Tombowati juga pernah, terus sudah saya kan beberapa tahun di Salatiga, terus saya pulang lagi ke Temanggung, akhirnya balik lagi ke Jogja dipanggil Pak Kusno dan suruh di Berlian sekitar 3 tahun. Ya, ada Gembolo Kasu, Bangun Harjo Stable, Skoroyoso Stable, macam-macam stable, nggak cuma satu stable, banyak Mas, yang kadang satu stable ada 2 ekor. Kayak dulu ke Sindoro Sumbing, Temanggung itu ada Aktor, Elang Sindoro, Queen Cinderella, tetangga sana Temanggung juga tetangganya Tegel itu ada Jelurin, itu ada Pompanero, Temanggung juga RKN, ada Queen Sonic, ada Mata,
Walang Sungsang. Yang paling berkesan Kalgara sama Pariwangi, tapi yang utama Kalgara, soalnya dari nol Kalgara, dari instruksi pelatih punya selama dia lari sampai puncaknya belum pernah terkalahkan. Ya, kuda itu susah mas diaturnya pada waktu latihan. Ya, dia kan emang mulutnya berat, kan terpendek, setengah, 3/4. Ya, dia kan susah diatur. Ya, waktu itu kan terus pelatih pun memutuskan untuk pakai Boeing. Dibagain itu, misalnya kan mudah diatur. Misalnya kalau mobilan, power steering-nya bisa diatur. Ya. Kan lebih enak lingkungnya, bahwa dia lebih enak. Pada waktu itu kan terus pelatih pun memutuskan untuk pakai itu. Ya, alhamdulillah. Sampai puncaknya dia di pemula AB, dia winner pada waktu itu juga. Indonesia mengakui mas, dia termasuk kandidat calon derby 2020 terkuat. Tapi sekarang sudah ganti manajemen. Terus orang-orang seluruh Indonesia sudah tahulah prestasinya sekarang gimana. Tapi saya sebagai dia dari nol yang latih, yang pengen lah, misalnya kan kadang kan udah kayak di hati lah, kok Kalgara pengennya kan kayak Kalgara yang dahulu ya, cara-cara larinya, terus prestasinya, tapi yang tetap saya kan tetap doain menjadi Kalgara yang dulu. Jadi gini mas, di setiap stable itu menurut saya ada tiga trisula, pelatih, joki, dan juga groom. Kita sebagai pelatih itu dapat masukan atau dapat input dari joki, dan juga kita dapat perintahkan ke groom, dan juga kita selalu membuat itu atau kita instruksi-instruksi kita itu kita berikan ke joki, dan joki selalu memberi informasi kekurangan atau kelebihan kuda yang kita bikin. Jadi ini tiga trisula yang nggak bisa dipisahkan, jadi tiga ini harus saling berkaitan. Dan saya juga sebagai teman atau sebagai saya juga hubungan baik dengan pelatih Kusno, saya pinginnya Kalgara itu seperti Kalgara yang dulu. Maksudnya gini, saya juga punya impian, salah satunya adalah juara derby itu belum pernah di DIY atau di Jogja. Saya pada waktu itu juga memimpikan, ini di tahun 2020 ini Jogja pertama kalinya menjadi juara derby di tahun 2020 dengan kuda Kalgara. Semua akan memimpikan atau semua akan memprediksi bahwa Kalgara adalah juara atau kandidat terkuat di kelas 2000 atau di kelas derby puncaknya. Dan mungkin dia kalau masih manajemen yang benar atau gimana, dia akan bisa menjadi juara triple crown mas. Triple crown itu adalah 3 tahapan di kelas, di jarak 1200, di jarak 1600, dan puncaknya di jarak 2000 meter. Nah, saat dia menang di puncak atau di seri 1 kejurnas di kelas derby, nah itu kita akan menjadi juara triple crown untuk pertama kalinya di Indonesia dan sebagai sejarah terbaik di Yogyakarta. Dan pada waktu itu saya berharap besar ya dari kuda Kalgara itu dengan manajemen yang benar. Waktu itu masih dipegang pelatih Kusno, selalu saya dipegang pelatih Kusno, dan juga Argo Mulyo Raya Stable akan mensupport benar-benar untuk ini seperti berlian atau seperti emas yang perlu digosok terus untuk menjadi suatu kuda atau seekor kuda yang hebat di Indonesia. Nah, pada waktu itu saya berharap besar di kuda Kalgara menjadi juara derby di tahun 2020. Dan ya, semoga semua dengan masih berjalannya waktu dan masih proses, dia akan kembali ke top performanya lagi si Kalgara. Ya, semoga sukses untuk Kalgara dan juga tim yang baru. Semoga kedepannya menjadi impian, bisa menciptakan atau dejavu impian yang jadi kenyataan di kelas derby 2020. Good luck Kalgara.